Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM akan bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk selebriti media sosial bagi meningkatkan kefahaman umat Islam terhadap vaksin COVID-19. Ini kerana masih ada umat Islam yang kurang faham malah menolak untuk menerima vaksin. Ketua Pegawai Eksekutif YADIM, Tuan Kamarul Arif Tuan Suh berkata, YADIM menyahut saranan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri supaya agensi-agensi agama membantu kerajaan memberi penerangan menyeluruh mengenai hukum mendapatkan vaksin COVID-19. YADIM kita ada da'i kita untuk digerakkan untuk masuk dalam masyarakat untuk menerangkan tentang isu vaksin. Kita akan keluarkan artikel-artikel penulisan yang berkaitan dengan perkara ini, dan juga kita ada program yang konsisten dalam social media untuk menderi penerangan tentang perkara ini. Tuan Kamarul Arif ditemui media pada majlis YADIM Peduli Ziarah Prihatin Tahun Baru Cina di Johor Bahru, Johor. Seramai 100 penghuni Pusat Kebajikan Orang Tua Ceria menerima sumbangan makanan dan keperluan harian daripada YADIM. Sambutan Tahun Baharu Cina kali ini dalam suasana norma baharu dan sederhana.